how you wanna. Let's dance together, get on the dance floor, the party won't start. Salam. Salam. Kabar semua. Oh, Mister. Hey. Hello. Halo. Hey, bro. Mana cinta, cintaan semuanya. Halo. Halo, udah dapat. Wah. Lagi pada ngapain aduh, sih? Aduh. Ih, bagus banget. Wah. Lihat video-video yang begitu ya. Begitu. Makanya aku udah punya konsep dong buat video klip nanti. Bagus. Kita enggak latihan-latihan. Latihan dong. Latihan aja aku satu satu kan. Bentar. Halo. Nih. Ya ya. Aduh. Enggak sabar banget. Aduh maaf Mas. Kayak gini. Satu ya. Bu, tapi itu gerakannya terlalu banyak aku. Warnanya tahu. Gini, Bu. Ibu, ini aneh, Bu. Enggak, ini bagus. Ah, kok begini sih? Masa enggak nyambung sampai bebek? Bu sih suka. Kalau yang lain ya, enggak tahu. Nanti kan kita kan ada latihan koreonya. Nanti kan aku tuh. Koreo kamu dipakai. Cuman aku manggil juga teman aku yang udah biasa nge-coach. Soalnya nanti untuk ngasih aku tahu ke merekanya tuh nanti susah kalau kamu si Karto nggak bakal nurut. Emang jadi nggak sama siapa juga. Pengen kayak Justin Bieber teh. Seru tuh ya video. Kenapa sih pengen jadi kayak Justin Bieber? Justin Bieber aja pengen kayak aku. Manis di Bieber. Bieber keren. Kak Bella gimana? Bisa nggak tuh? Bisa. Ketawa. Ketawa tadi bisa apa semuanya? Bisa ya. Bisa. Bagus kalau gitu kamu bisa. Chelsea kan belum latihan yang kemarin. Mana sih Wan? Iya, gua malah nggak ada sih. Gimana dong? Bisa. Bro, kau dimulai. Ya udah pokoknya besok latihan lah semuanya latihan ya. Ya udah latihan nah, besok. Aku mau kirim email ke. Apaan tuh kayak ini? Kayak mulai. Ini satu, dua, tiga. Kita email ya konsepnya ya. Kita udah dikasih lihat sama Teh Meli ini mau kayak gimana kira-kira referensi video klip untuk single terbarunya BBB Best Friends Forever. Tapi ini kalau nggak latihan sih nggak bakalan. Gantian deh kita. Chelsea mana sih? Kok Chelsea belum datang kan dia belum latihan loh. Chelsea cepet kali belajar. Katanya sih mau datang. Nggak bisa, jangan nganggap enteng ini kan. Coba aku tanya lagi nggak? Tadi sih kan udah di jalan, tadi di grup sih dia bilang pagi, morning. Nggak dijawab, morning. Kemarin sih bilang mau datang. Bukan pas kita lagi tampil satu jelek tuh satu jelek semua. Jangan dong. Kurang panjang nggak sih sebenarnya koreonya? Kurang panjang. Waalaikumsalam. Hi. Always latihan. Udah hafal deh gerakannya apa? Iya, jadi hari ini tuh kita tadi latihan kan, pas lagi latihan tiba-tiba ibu datang sama Kaningrum. Kaningrum itu adalah koreografer waktu syuting film BBB buat aku dan buat Bella. Apa kabar? Ini tadi latihan. Maaf ya ketemu. Kabar dulu. Tapi aku keringetan bau. Kita tadi berempat aja lagi, ini baru yang baru itu. Nggak, tapi nggak apa-apa. Emang aku ngajakin Kaning Room sengaja buat bikin koreo kamu. Iya, udah hafal deh. Bikin lagi baru. Udah hafal kita ya. Ini kita kemarin ngapalinnya gila-gilaan. Coba. Ini biar lihat ya. Coba ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biasa di hati. Gimana menurut lo? Bagus, bagus kalau rapi, tapi nggak rapi.
pengen yang ada agak lebih complicated gitu loh. Tingkat kesulitannya. Kemarin Pak Teteh udah bagus. Bagus, cuman bisa lebih bagus lagi. Jadi maksudnya kita ngulang lagi dari awal dengan gerakan yang baru. Baru. Iya. Silakan yang kita latihan berapa hari ini udah baik. Anggap aja sebagai latihan fisik. Aku shock aja gitu, kaget yang dari kemarin kita udah latihan gerakan yang koreo yang Ayu bikin, yang udah kita latihan, yang udah kita inget-inget, dirubah semuanya. Gue jadi bingung. Bikinnya gak susah, cuman males aja ulang lagi dari awal, belajar lagi. Ya pasti sih Temeli mau yang terbaik buat anak-anaknya, jadi ya kita dengerin aja deh. Lihat dulu yang Kaning Room buat. Dan aku paling percaya sama dia. Aku berapa kali konser juga dilatih sama dia, fisiknya oke banget. Jadi dulu kita juga membanding Room. Ini udah oke. Oke, pokoknya lihat. Pokoknya kalian latihan sama Kaning Room ya. Makasih Bu. Dah. Mau langsung lihat tarian aku atau mau pemanasan? Pemanasan dulu ya biar rapi. Oke. Yuk. Tuh senyum kan. Iya. Dah, tarik nafas. Buang. Jangan tegang Ayu mukanya. Iya, ini biasa aja. Santai. Dah, stretch up. 1 2. Stretch lagi Raffi. Mbak, ini kita udah capek duluan nanti. Kapan mau latihannya? Seven. Halo. Hai. Halo, maaf, Chelsea. Ya. Maaf, Kak. Telat abis dari gereja Chelsea. Soalnya. Kenapa sih? Harusnya jam berapa tadi sama kalian? 10. Jam 10. Sekarang jam? 11. Ya, karena Chelsea 11. Telat ya, 2 set lagi semuanya. Oh my God. Kan dia telat Chelsea. Kan dia telat Chelsea. Iya, semuanya. Satu telat tuh semua. Kan aku ngajarinnya kelompok. Apa sih, Kak? Ya, aku dengar selama ini Kaning Room itu orangnya baik, orangnya friendly, orangnya asik banget kalau ngajarin, terus sabar kalau misalkan kita-kita yang agak susah untuk diatur gitu. Ternyata kok sekarang beda banget. Allahu Akbar. Chelsea, ayo. 6 7 up. Udah. Tamat, Mbak, capek. Jangan disamain dong, kita kayak belajar ini kan buat video klip, bukan buat yang beneran-beneran disiksa. Loh, video klip itu kan buat sekali seumur hidup. Masa bikin video klip terus jelek apa malunya gak seumur hidup? Tapi kan gak pernah jelek kita kalau bikin video klip. Oh ya, wow, hebat. Mau bagus apa gak? Emang gak jelek video klip kita? Anggap aja selalu jelek, jadi kamu selalu bikin paling bagus. Benar gak sih? Ya. Dah, sekarang mau apa? Minum. Udah boleh minum, cepetan. Menit. Sulit banget nih. Masih ngeluh. Teh gimana sih? Ngomong deh sama temen ini. Gak mau aku kayak gila. Ini siapa yang bisa? Lu menyiksa kita tahu. Ini dia tuh gila lagi. Tapi kan tetap aja. Minum bukan ngobrol, Neng. Gue masih aus. Ih. Dan satu pas kita sama Kayu itu dia ke TV beda. Lihat aja kalau gerakan dia, kalau gerakan jelek kita ketawain. 8. Udah, Kak. 7. 6. Dihukum lagi. 4. 3. 2. 1. Langsung ya. Lihat, tenang. Masa gurunya teriak, muridnya lebih teriak? Sejak kapan? Sejak kapan? Iya, Mening Roma. Kalau mau lihat koreonya, bilang, Kak, boleh nggak lihat koreonya? Boleh. Ya. Dilihat terus diperhatiin. Enak banget. Dengan polosnya, Chelsea suka banget sama gerakannya. Gerakannya bagus banget. Mereka malahan kayak marah dan ngambek dan kayak kode-kodean ke aku, tapi aku juga gak ngerti kodenya apa. Ternyata mereka tuh gak setuju sama gerakannya Kaning Room. Kaning Room kan tahu kan, kita kadang-kadang kan menyerapnya agak lama ya. Jadi tadi kayaknya stepnya kebanyakan gak sih? Kayak udah pernah di Kayu punya gimana kan, sih? Kita kan BBB, bukannya Batavia Dancer. Kita gak mungkin yang susah itu. Lucu kamu, Raffi. Gak, serius, itu susah. Kita coba deh, bismillah. Tapi kalau misalnya ternyata coba berat. Dulu kali ya, kan Chelsea yang suka. Kan Chelsea yang suka. Nah, Chelsea coba dulu deh. Jadi Chelsea coba dulu ya. Coba belajar. Sama-sama aja. Chelsea aja dulu. Oh, gini aja. Kamu latihan dulu sama aku. Kalau Chelsea bisa, kalian harus ya. Kalau Chelsea bisa, kita ikutin. Kalau bener ya? Bisa, bener ya? Oke. Pasti bisa kan? Iya. Bisa pasti. Gak ada yang gak bisa.
step kanan dulu ya Chelsea. Pundaknya gini dulu nih. 1, 2, 3, terus aja 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya dulu Chelsea. Kanan, tutup, kiri, tutup, kanan, tutup lagi tapi diagonal. Kanan, tutup, kiri diagonal, kiri, tutup. Oke, sekarang combine pundak sama kaki. 6, 7, 8. 4 diagonal. Good. Diagonal. Good. Gampang. Aduh, lu baru gitu doang. Orang baru begitu. Oke. Ya aku jadi bingung ya, maksudnya di satu sisi aku jujur kalau memang gerakannya itu bagus dan dinamis, di satu sisi kakak-kakakku yang lain juga enggak suka sama gerakan itu karena terlalu susah dan gurunya terlalu galak. Stop, mundur belakang, stop, tuh very good, belakang, depan, rapat, pam pam pam, sorry kak ya, kita udah kita nggak suka, bukan yang nggak suka, gerakannya buat kita emang menurut Kaning Room memang bagus, menurut kita juga bagus, tapi kayaknya nggak cocok sama kita karena terlalu susah. Karena kita nggak punya waktu banyak. Terus sekarang kalian marahin aku? Nggak ada yang marahin, ini kan argumen. Kita cuma ngasih tahu. Kan nadanya nadanya bisa pelan. Di sini kita, kan yang harusnya marah-marah kan saya. Banding room kita cuma takut kalau gerakannya terlalu susah nanti kita jadi jadi nanti gerakannya nggak bagus kak, terpas lagi syuting video kita nggak maksimal. Ya udah gini, alasan kalian bukan untuk aku, kalian harus sampainya ke Temeli. Jadi nanti kalian juga harus ngomong ke Temeli. Tapi dari aku, kalian bikin aja deh koreo gimana? Tadi kan Ayu, Ayu kan udah. Oke. Okay. Tinggal Bella, Rapi, Dimas. Boleh. Kenapa saya bikin koreo? Gak masalah kan dari aku. Iya. Udah gak masalah. Gak masalah kita buktiin gerakannya Ayu tambah gerakannya Bella tambah kita juga bisa tanpa Kaning Room kita bisa gerak sendiri. Oke. Bikin. Aku gak bilang oke dari mulut aku. Aku sama sekali. Aku gak mau. Aku gak mau. Makanya ikutin gerakannya Kaning Room. Ayu. Nah ini jadi maunya gimana nih? Mau satu-satu bikin tiga. Jadi ada Bella, ada Rapi, ada Dimas. Chelsea milih saya. Iya. Topan Kaning Room. Oke. Aku udah dengar. Kita iya iya. Udah kita. Pak Chelsea kan di sana sama Kaning Room. Ayo katanya sibuk. Saya juga sibuk. Iya bentar bentar. Udah. Ada awas. Udah kita iyain aja. Nanti mana bisa nggak tahu? Kita pakai gerakan. Gue tapi lo ganti oke. Satu-satu berarti ya kak ya? Deal. Bikin. Besok Rapi. Bikin. Bella bikin. Iya. Ya, Dimas. Aku kan kok ada udah dorong tangan aku Dimas iya kan? Kan biar cepet. Oke. Ini buat aja. Ya buat besok. Kan latihannya tinggal sebentar katanya. Salah. Mak, kamu gak ada waktu gak kalau bisnis? Ya sama, saya depannya juga gak ada waktu kalau misalkan harus berdebat-debat begini. Oke, gak masalah. Ya, bikin, besok ketemu apa lagi. Oke. Yang rapi ya. Bisa. Gak ada becak, gak ada kaku-kaku. Gak ada, apa. Bisa pokoknya. Akhirnya masing-masing saya kasih PR deh. Bikin koreografi deh. Biar tahu rasanya. Ya aku juga tahu sih emang Banding Room selalu bagus kalau bikin gitu ya, selalu serius. Cuman itu tadi ketakutan aku cuman, aduh ntar bisa gak ya? Aku tuh di bayangan aku udah pakai koreografi yang lama, tapi Banding Room yang tambahin atau dibenerin, dibagusinnya tuh ditacapnya sama Banding Room. Kita kayak setengah hati lah latihannya sama si Banding Room itu. Akhirnya kita banyak protes, kita dikasih PR. Kita berempat harus bikin koreo sendiri. Sumpah nggak tahu. Temen gue, almarhum. Gue dulu ngefans banget sama beliau. Dia lagi ngumpul sama BBB. Tapi bener sih dulu gue pernah latihan sama Banding Room tuh ya. Mbak, ini apakah badannya jadi bagus? Ya udah, iya iya. Cuma kalau kayak gini caranya. Nih tadi Wak nelfon. Aku bilang kita yang ngumpul. Kayaknya kita minta ganti tuh si koreografernya. Iya. Ya aku udah ngomong nih. Udah waktunya pendek, latihannya banyak yang harus dikejar. Agak males juga sih kalau harus ngafalin lagi. Meskipun Banding Room jago dance-nya, guru dance, tapi gue ngerasa ya jadinya agak males. Cuman ya apa ya yang harus kita lakuin? Oke, kita harus ngomong sama ibu. Aku gak berani. Semua kita gak ada yang berani. Sampai akhirnya kita cari cara gimana nih. Ya udah, akhirnya kita ketemu Warudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Hai, Wak. Ya, Wak. Aduh, kacau. Wak, apa lagi?
Gue tuh lupa kalau tanggal 14 itu si Bella nggak bisa kan mesti ke London syuting iklan. Gue salah bulan. Pas lah September. Dia udah ngomong ke gue yang salah, gue yang salah. Aduh pusing. Terus gimana dong? Gue minta tolong dong bantuin ya. Bek, gue nggak harusnya. Ini aku udah mundur dua kak Gini, dulu kemarin. Itu aku berangkat itu harusnya tanggal 12. Mampu, terus nggak jadi. Berangkat harusnya tanggal 10. Nggak jadi karena 12 ada FFB. Oke, aku mundur lagi. Nggak percaya aku sama tanggal 13. Oke, sama mundur lagi. Yang baru itu, Kak. FFB kan nggak harus banget. Kan mana sih? Emang ada kecil yang sih? Oke, aku nggak ngomong. Kalau Hei, bantuan, saya, aduh. Jadinya nah, gimana nih? Di flight-nya aja, Wak. Flight-nya diundur ke paling malam. Gak bisa. Pesawat aku itu, Dek, satu hari itu ke London cuman pemberangkatannya cuman satu kali, cuman satu flight harus doang. Harus banget. Malam. Masa kalau lama sehari ini dia aja naik pesawat jet? Masa gak audit? Semua pesawat itu jet. Mana ada pesawat bukan jet? Dia naik pesawat jet. Emang bisa naik pesawat telepon? Bisa. Belum. Wak, nih gimana kalau gini? Kan Bella gak bisa tanggal 14. Sekalian jadi kita ada waktu lebih buat cari koreografer baru. Ada masalah apa dengan koreografer? Wak, kan yang menu beda, Wak. Kan yang menu kan lebih baik, lebih enak gitu. Jangan-jangan disuruh gua galakin ya? Gila aja. Baningrum tuh asik orangnya. Galak banget sih, Wak. Sekarang enggak, Wak. Kita bilang Baningrum itu berubah. Udah gak seperti yang dulu lagi. Dia berubah sekarang udah tua. Bukan, usia kali. Wak mau atur dulu Baningrumnya diganti. Habis itu jadwalnya diganti. Bilangin habis itu, ya, bilangin sama Teh Meli. Tapi gue juga minta kalian ngomong bantu. Gak mau. Kita yang dimarahin dong. Waktu itu kita udah dimarahin gara-gara dia nih, Gas. Ya udah, besok kita ngomong bareng-bareng aja tentang pelatih dancer. Solusinya seperti apa, kita ngomong ke Meli. Juga masalah tanggal. Jadi siapa yang ngomong nih? Kita ngomong bareng-bareng lah semua, oke? Iya. Oke, kita kan bersamaan. Best friend forever, oke? Deal? Let's go. Deal dulu, stop dulu dong. Best friend forever. Kita mau minta tolong sama Warudi, tapi Warudi juga malah minta tolong sama kita. Jadi ya... Ya udah deh, kita ngomong aja bareng nanti sama Teh Meli. Jangan terlalu dramatis deh. Ini aja sekarang kita ngobrolin kawinan kan masih lama. Enggak, sebentar lagi. Berapa lama? Bulan depan lagi. Bulan depan ini beberapa hari lagi kita mau syuting video klip. Kita omongin yang video klip dulu. Aku juga udah tinggal ngitung hari. Aku tuh lagi suntuk banget gara-gara memang lagi stres gitu ngurusin pernikahan aku yang udah sedikit lagi akan dilaksanakan gitu. Maksudnya kan memang nggak tahu ya, kata orang kan memang semakin deket pasti akan semakin stres, semakin sibuk, semakin ribet banget gitu. Karena kan memang semuanya aku kerjain sendiri. Sekarang aja kayak pengen up aja aku belum nyelesain. Terus aku belum nyelesain, belum lagi BBB, belum lagi latihan koreo, belum lagi kalian yang gak selesai sama koreonya. Tuh kan Kak Bella mah gak dengerin kalau aku lagi ngomong. Ya kamu kayak ini aja, kayak Elsa. Let it go. Oke, okay. Apa yang di let it go sih? Ini, awas-awas kecamata Chelsea. Tas. Gitu. Kenapa sih, Dek? Gak tau. Terus belum lagi Kak Bella bilang katanya gak bisa datang karena syuting. Jadi kenapa ngomongin kawinannya Chelsea sih? Ini kan ngomongin video kedua yang mau. Dengerin dulu, Chelsea lagi bete, Rafi. Emang egois banget. Ini kan semalaman improv, ini gengsi aku nih. Ya ikutin aja lah, kamu udah punya koreo sendiri kan katanya? Belum. Supaya kita bisa bantuin Chelsea-nya juga konsen, kita pakai gerakan lama. Jadi kita gak kebanyakan mikir. Abis itu kita fokus ke gerakan lamanya Ayu. Kita ngomong rame-rame ke Teh Meli. Kamu setuju aja karena kita semua udah bisa. Oke? Okay? Jangan bela-belain sining room lagi. Abis itu kita bareng. Jangan nangis, gimana sih? Jangan nangis aja nanti kalau misalkan Ning Room nanya, Chelsea, kamu sekarang kamu sama aku ya? Enggak, Ning Room. Enggak, Ning Room. Aku sekarang nanti aku dimarahin. Pingsan aja, udah pura-pura pingsan. Enggak, bohong. Diam aja, diam. Gatel pinggang aku. Sini, garuk-garuk. Garukin deh. Karena nanti kalau misalkan itu belain, stop. Apa bantuin aku? Pokoknya kalau gerakannya Ayu, kamu setuju, kita bantuin. Enggak, buat kawin aja. Halo. Kawin. Pagi, sudah siap latihan? Kemarin Raffi yang minta, teman-teman yang minta juga untuk bikin koreo. Udah deal ya. Sekarang dimulai dari siapa presentasi ke aku dulu. Nah ini hari yang ditunggu-tunggu kali ya sama Banding Room, sama kita semua. Kita kerjain PR semua. Yang pertama untuk tampil adalah gue, Dimas. Yang banyak ngomong ini, ayo. Standby. In 5, Bella. Iya, Kak.
In 5, 4, 3, 2, 1. Wow, luar biasa. Bagus, keren. Oke, okay. Ini pendapat aku. Iya kak. Ini buat apa? Lagu ini buat apa dibikin koreo? Kalau aku tadi mikir kita kan emang fun aja gitu, anak-anaknya kan seru, terus semangat, jadi yang emang ya gitu-gitu terus gitu. Itu koreografi. Bagus, atau? Keren. Gue sih paling suka banget. Keren. Lo paling bagus. Ini yang mau ngomong siapa? Saya sama Dimas aja. Aku Bella Raffi diam. Kan Bella sekarang pakai hijab. Aku support dia dan aku mau tuh dia juga masih bisa pakai hijab begini. Set. Nah, Bella doang yang enggak buka. Dia jadi Oke, ya, yang lain jangan ketawa dulu. Terima kasih kamu udah bikin PR, bikin apa enggak bikin serah, tapi itu bukan koreografi. Next. Nah, nih, siapa? Raffi. Bella lah. Bella. In 5, 4, 3, 2, 1. Jangan bergerak anak Saya tepuk tangan buat Bella yang pinter banget nyontek. Hah? Nyontek apa kak? Itu tarian siapa? Aku di combine kak, mix and match sama tarian yang dulu. Kak, koreografinya siapa? Mas Ari Tulang. Minta izin gak sama beliau? Enggak, tapi itu kan udah gerakan BBB kak. Harusnya Bella percaya kalau walaupun koreografi gue jelek, tapi itu buatan gue, bukan gue nyontek. Jangan nyelak kalau saya ngomong, Dimas, kebiasaan nih. Jangan jadi orang pinter nyontek. Ya, kalau bikin koreografi, bikin seadanya aja. Biar jelek, tapi ya itu buatan gue gitu. Bingung sih karena aku juga nggak bisa bikin koreo dan akhirnya aku dimarahin sama Kaningrum karena aku nyontek. Menurut Kaningrum ya mungkin nggak harusnya ada etikanya ya kalau gerakan gitu harus ngomong. Ya udah oke kalau gitu next siapa Raffi kan? Gue simple okay. Nih. In 5, 4, 3, 2, 1. Nih. Itu ada artinya loh. Bukan bintang, ini bintang ya. Nah, dari hatimu, kamu ini berkilau. Serius, jangan ketawa yo. Iya. Hei, filosofinya, yang ingin bahagia, kebalik. Selama kita buat dunia senang, we'll always be love. You always love your best friend forever. Kalau mungkin cinta kamu mungkin kita, tapi selamanya kita tak pernah. We are best friend forever. Nah itu saya sih gerakannya ada filosofinya. Jadi gak perlu yang ribet-ribet. Maksud saya gitu-gitu aja kan yang room. Tepuk ya. Tangan dong. Bagus kan? Oke nih, kasih Raffi udah dikerjain Pera dengan baik. Bagus. Kamu bisa bikin saya ketawa, berarti gerakan kamu, energi kamu, semangat kamu nyampe ke saya. Itu yang nyampe ke yang nonton. Saya maksudnya juga gitu kan. Tapi gerakannya kayak anak TK.
Mbak ada filosofinya. Saya ngerti. Gini aja, Maning Room suka nggak sama koreografi kita, kan bisa dikombain ada 5 orang. Kalau Maning Room nggak suka, it's okay. Gini aja, kalian udah bikin PR masing-masing. Sekarang saya yang bikin PR. Tapi langsung kalian lihat, langsung diajarin. Oke, okay, biar fair. Biar okay. Fair. Oke. Okay. Ya? Oke, okay, yuk. Akhirnya kita semua gak ada yang diterima deh koreografinya sama Mbak Ningrum. 5, 6, 5, 6, 7, go! 1 Single terbaru nih Brothers. Hampir semua bisa lah. Hampir semua bisa. Raffi pasti bisa. Ya, jago. Ini mungkin joget dia soalnya. Mungkin Chelsea kali ya, yang nggak bisa. Tapi aku rasa sih sebenarnya bukan yang nggak bisa kali ya. Asal niat dan asal konsisten belajarnya. Kok kenal sendiri jadi aku senang Raffi paling gak ada filosofinya. Maning Room mana filosofinya? Bukan itu, sekarang saya nanya Maning Room kaki. Gak sebanyak itu Raffi. Ya ini kikun gak sebanyak Raffi, itu jangan lupa ya. Raffi tadi bagus filosofinya. Ada yang gitu-gitu bintang ada ini. Mungkin Raffi. Kamu tahu gak kalau yang gini gitu. Yang gini tuh tahun berapa? Tahun berapa? Tahun mamah saya. Ada yang mana? Gitu kan? Kamu mau yang gitu? Ayo kita belajar yang putar sekarang. Yo, kita belajar. Kamu minta yang muter. Saya kasih yang muter. Ayo langsung. Ayo sih pakai muter. Ayo. 5, 6, 7, 8. Close. Putar 360 derajat. Jadi hadap ke depan lagi. Like Ayu, kayak maling ayam tau gak? Sekali lagi. Muter dong kamu. Kita siapa? Yang kita siapa? Kalau gitu mau dengerin kita juga. Loh, saya apa kurang dengerin kalian? Tadi kamu minta spin, saya kasih spin. Saya ajarin pelan-pelan, tapi ngelu juga. Jadi maunya apa? Bilang sama Teh Meli, nggak usah susah-susah. Sayanya di sini, Ayu. Sayanya di sini. Kalau ngomong sama guru tuh di sini. Bilang sama Teh Meli, kalau kita kayak dulu aja nggak usah susah-susah gitu. Jadi maunya? Ya, benar. Kita harus ngomong sama Teh Meli. Tapi, Raffi tidur. Raffi. Sejak kapan di kelas saya boleh tidur, Raffi? Saya nggak tidur. Tapi tiduran. Saya nggak paling gerakan tadi. Jadi maunya gimana? Yang gampang. Nah, kita bilang sama Teh Meli. Kan kalau Maning Room kemarin dibilang sama Teh Meli suruh bikin yang susah. Nah, nanti Maning Room bantuin bilang sama Teh Meli. Kayaknya kok kamu jadi nyuruh guru? Sejak kapan murid nyuruh guru? Himbauan. Kalau menurut aku mungkin kan demi kebaikan kita juga, Kak. Ntar daripada digambar, di frame gak bagus, kaki kita gak kompak, gak cantik, gak menarik. Jadi jangan. Lagian sampai detik ini kita gak dapat pelajaran apa-apa. Mana? Mati. Iya, karena ngelus terus semuanya. Enggak, jadi kalau aku ini semangat. Masih semangat. Ya ini dua orang ini gimana teman kamu? Tahu. Kalau maunya bilang susah atau apa, ya udah terserah kalian maunya gimana, ngomong sama Temeli nanti. Yaudah, jadi kalau saya dimarahin, ya udah bebas deh, bebas gini aja. Terserah kalian maunya gimana, bagus nggak bagus ini video klip kalian. Dah, bebas. Saya bebas tugas. Ya, Kak, jangan dong, Kak. Tinggal. Lah, daripada kalian ninggalin saya ninggalin kalian. Kan kalian bilang ke Temeli nanti. Benar enggak? Iya, tapi kan kita ya enggak, orang saya enggak setuju. Ya, tapi kan kita ya enggak, orang saya enggak setuju. Ya karena saya punya tugas, saya tanggung jawabnya ke Temeli dan Mas Anto. Saya juga harus tegas, tapi ternyata tetap saya di
ditolak. Tetep cunning room yang meninggalkan kita lagi, dia yang pergi dari ruangan. Ngerasa kalau kitanya tuh bandel-bandel, ngerasa kalau kita yang gak mau dengerin dia, gak nurut apa kata Teh Meli. Din, lu tuh terlalu nyolot ngomongnya sama guru. Gak nyolot, gue gak nyolot. Gak dirasa orang tuh apa adanya gitu loh, gak ada. Terlalu, tapi ini Mbak Nino, tapi ini pasti ibu bakalan marah deh, kan biarkan ini. Kok jadi gue salah? Gue dari tadi semangat, terakhir ya, tidur. Oh juga, enggak. Tidur bukan bentar. Tapi gue pikir-pikir gerakan dia bagus juga sih. Ya gimana sih? Enggak, gue pikir-pikir bagus ya, juga. Ya lu tadi pada gak ngikut. Bukan, lu harus. Gue bilang susah. Lu harus jangan tadi. Kita ke tempel aja deh, kita ngomong ke ibu aja. Yuk, yuk, gimana apa yang kita rasain. Udah deh, yuk, 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 ngomong yuk. Ayo dong, Fi. Kenapa, Fi? Kenapa, telepon. Lu bisa ngomong gak ke tempel ini? Aduh. Kita udah mepet, Raffi, waktunya. Kenapa, yang? Lagi latihan BBB nih. Aduh, aku juga pulang aja deh kalau gitu. Hah? Aduh. Antar. Oh iya, lupa aku ya. Udah deh. Kamu gak ada mobil ya? Udah deh. Yaudah aku kesana deh. Ya, ya. Bantuin ngomong kali. Gak usah, aku si Rafathar tuh minta dianterin ke rumah sakit. Harus dicek. Itu kan dia harus dicek berat badan dan lain-lain. Udah lah, kalian ngomong aja sama Temeli ya. Eh, maksudnya yang... jadi kita yang ngomong sama ya, aku setuju deh gerakannya Nino, bagus, bagus. Udah, aku kesel juga tadi begitu. Bagus, ternyata gerakannya dia setelah aku pikir-pikir. Jadi, ilah, enggak. Ya sebenarnya gue sih jujur udah mulai agak-agak enjoy ya. Tapi, ya masih ada gengsi juga. Karena awalnya gue terlalu menentang Baningrum. Susah, gak susah sih. Memang sih gerakannya banyak gerakan gitu. Tapi menurut aku seru aja gitu. Ya udahlah, akhirnya mau gak mau aku jadi ngikutin mereka dan ke rumah ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin kan ngomongnya bisa. Pikir serius, kan laporan baru jadwal potret mesti keluar. Ya, abis tekan liar ini lagi kan apa namanya audisi. Ada momen-momen potret kan sayang. Lagi hari momen potret sayang. Kalau di grup BBB kan cuek aja nggak pernah jawab. Iya tapi. Jadi nggak pusing. Enak kok mah jadi nggak coba tanggal 14. Masih katanya dari kemarin dulu bisa, wah bisa. Kita sampai rumah ke Teh Meli, sampai Bintaro. Ternyata ada ibu lagi ngomong sama Warudi. Itu kayaknya agak serius banget sih pembahasannya tuh. Pas aku pikir kita datang udah mau langsung cerita, anak-anak langsung kayak udah tegang gitu mukanya semua. Kita cuman terpaku di samping meja makan. Terus Teh Melinya yang kayak ngeliatin kita. Ini ngapain pada berdiri berempat lagi, dari mana sih? Dari latihan. Studio. Bu, latihan koreo. Lagi kenapa ibu? Itu yang kemarin tuh yang kita ngobrol. Ya kan aku udah, ibu kan nanya tanggal 14 itu gimana. Gue bilang iya-iya aja, sementara gue lagi nelfonin itu kan Aquarius. Iya, bisa-bisa, ini bisa-bisa, iya oke, siap. Gak taunya mau ngomong. Duduk, kita cari solusinya, duduk semua ya. Aku tuh dari kemarin, bulan kemarin aku udah bilang, Bu, kalau misalnya tanggal 14, aku mau pergi. Harusnya kan aku tanggal 10 perginya. Aku dingin, cuma diundur lagi, karena tanggal 12 ada FFB. Akhirnya aku undur lagi, jadi tanggal 14. Gitu, dan pesawat aku tuh, aku pakai promo lagi. Tiketnya promo, terus satu hari tuh penerbangannya cuma satu kali. Nanti kasih tahu nomor teleponnya, PH-nya ke aku. Nanti aku usahain bilang ke mereka. Masa nggak bisa sih, kan kalau video klipnya ini menyangkut yang orang banyak. Terus tadi gimana jadinya? Jadi sebenarnya kita juga kesini mau ngomongin soal Maningrum. Kenapa sih Maningrum? Jadi Maningrum tuh... Intinya sih sebenarnya beda banget sama yang dulu pas ngajar kita di movie ya, Be. Iya, kalau di film kan cunning room tuh lebih santai. Mungkin karena waktunya juga lebih panjang. Waktu lebih banyak. Dan untuk film kan kita waktu apa latihannya juga hampir setiap hari. Emang sekarang kenapa? Jadi kayak sekarang tuh dia ngasih kita PR, Bu. Kita disuruh bikin koreografi satu-satu. Kita udah bikin dan menurut aku sih koreografi kita nilainya aku 9, Chelsea 9,5. Enggak. Ayu. Ayu punya 9,5. Bella bagus juga. Malah dia enggak. malah bisa bikin Lessons Together yang lama itu menjadi bangkit lagi gitu. Tapi auranya, aku dimarahin tadi kan. Iya, aku dimarahin. Ah, biasa tuh dimarahin mah, namanya juga kalau. Tapi kan kasihan anak-anak kalau enggak nyaman jadi terusin. Iya, gua nanti yang gampang-gampang. Enggak. Udah, sekali Ningrum tetap Ningrum. Ya, tadinya sih Mia nyanyinya Bu ya gini, tapi akhirnya ya mau juga lah. Udahlah, menurut aku ya iya sih tugas aku ya, aku mikirin koreo aja dengan baik. Dan ya udah akhirnya kita sepakat besokannya ke studionya Baningrum. Hey,
Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kalian. Hai kak. Hai. Gimana, gimana? Hening room. Hai sayang. Hai. Oke. Jadi kalian kesini ngapain? Mau latihan lagi? Mau. Kita mau minta maaf. Ya, kita mau minta maaf sama Bening Room. Sebenarnya aku paling sih pengen minta maaf, soalnya kan aku paling. Enggak, aku yang minta maaf. Aku juga. Kita semua. Kita semua. Ya ternyata. Aku juga ngeluh terus. Kita harusnya enggak seharusnya begitu sih. Kita harusnya hargai Kaning Room. Kita tahu Kaning Room itu dancer profesional. Kita awalnya bukan kita enggak ngehargain karena kita tuh udah takut duluan sama gerakan-gerakannya. Susah, tapi setelah kita pikir-pikir ini demi kebaikan kita, demi kemajuan kita, ya kita akuin kita salah karena kita pengen dilatih sama Kaning Room. Ya, maaf ya Kak, kalau kemarin kita sotoy semua. Mara, jadi ini udah keputusan sekali. Kalian udah ketemu Ibu? Udah. Fix. Tidak berubah lagi. Kita juga pengen BBB itu naik kelas dengan gerakan. Tapi gue pikir-pikir gerakan ini bagus juga sih. Ya, gimana sih? Enggak, gue pikir-pikir bagus ya, juga. Ya, lu tadi pada gak ngikut. Bukan, lu harus. Gue bilang susah. Lu harus jangan tadi. Kita ke tempeli aja deh. Kita ngomong ke Ibu aja. Yuk. Gimana apa yang kita rasain? Udah deh. Yuk. Ngomong yuk. Ayo dong, Fi. Kenapa? 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 Telepon. Lu bisa ngomong gak ke tempeli? Kita udah mepet, Raffi waktunya. Kenapa, Yang? Lagi latihan BBB nih. Aduh, aku juga pulang aja deh kalau gitu. Hah? Mandung. Oh iya, lupa aku ya. Yaudah deh. Kamu gak ada mobil ya? Yaudah deh. Yaudah, aku kesana deh. Yuk. Bantuin ngomong kali. Gak usah, aku si Rafathar tuh minta dianterin ke rumah sakit. Harus dicek. Itu kan dia harus dicek berat badan dan lain-lain. Udah kalian ngomong aja sama Temeli ya. Maksudnya bisa jadi kita yang ngomong sama dia. Aku setuju deh gerakannya Nindu, bagus. Udah, aku kesel juga tadi begitu. Bagus, ternyata gerakannya dia setelah aku pikir-pikir. Jadi, gila, enggak. Ya sebenarnya gue sih jujur udah mulai agak-agak enjoy ya. Tapi ya masih ada gengsi juga, karena awalnya gue terlalu menentang Bening Room. Susah gak susah sih, memang sih gerakannya banyak gerakan gitu. Tapi menurut aku seru aja gitu. Ya udahlah, akhirnya mau gak mau aku jadi ngikutin mereka dan ke rumah Ibu. Assalamualaikum. Kemarin kan ngomongnya bisa. Di kriteria kalau laporan baru jadwal potret mesti keluar. Abis itu kerlier ini lagi kan apa namanya audisi. Ada momen-momen potret kan sayang. Lagi ada. Momen potret sayang. Lagu kalau di grup BBB kan cuek aja nggak pernah jawab. Iya tapi. Jadi nggak pusing. Enak kok aja di sana coba tanggal 14. Masih katanya dari kemarin Rudi bisa, wah bisa. Kita sampai rumah ke Teh Meli, sampai Bintaro. Ternyata ada Ibu lagi ngomong sama Warudi. Itu kayaknya agak serius banget sih pembahasannya tuh. Pas aku pikir kita datang udah mau langsung cerita, anak-anak langsung kayak udah tegang gitu mukanya semua. Kita cuman terpaku di samping meja makan. Terus Teh Melinya yang kayak ngeliatin kita. Ini ngapain pada berdiri berempat lagi, dari mana sih? Dari latihan. Studio. Bu, latihan koreo. Lagi kenapa Ibu? Itu yang kemarin tuh yang kita ngobrol. Ya kan aku udah, Ibu kan nanya tanggal 14 itu gimana. Gue bilang iya aja, sementara gue lagi nelfonin itu kan Aquarius. Iya, bisa. Iya, oke, siap. Enggak tahunya mau enggak. Duduk, kita cari solusinya dulu semua itu. Aku tuh dari kemarin bulan kemarin aku udah bilang Bu, kalau saya tanggal 14 aku mau pergi. Harusnya kan aku tanggal 10 perginya. Aku diundur lagi. Karena tanggal 12 ada FFB. Akhirnya aku undur lagi jadi tanggal 14. Gitu, dan pesawat aku tuh aku pakai promo lagi. Tiketnya promo, terus satu hari itu penerbangannya cuma satu kali. Nanti kasih tahu nomor teleponnya, PH-nya ke aku. Nanti aku usahain bilang ke mereka. Masa nggak bisa sih, kan kalau video klipnya ini menyangkut yang orang banyak. Terus tadi gimana jadinya? Jadi sebenarnya kita juga kesini mau ngomongin soal Bening Room. Kenapa sih Bening Room? Jadi Bening Room tuh intinya sih sebenarnya beda banget sama yang dulu pas ngajar kita di movie ya, Be. Iya, kalau di film kan Kaning Room tuh lebih
santai. Mungkin karena waktunya juga lebih panjang. Waktu lebih banyak. Dan untuk film kan kita waktu apa latihannya juga hampir setiap hari. Emang sekarang kenapa? Jadi kayak sekarang tuh dia ngasih kita PR, Bu. Kita disuruh bikin koreografi satu-satu. Kita udah bikin dan menurut aku sih koreografi kita nilainya aku 9, Chelsea 9,5. Enggak. Ayu. Ayu punya 9,5. Bella bagus juga. Malah dia malah bisa bikin Lessons Together yang lama itu menjadi bangkit lagi gitu. Tapi orangnya, aku dimarahin tadi kan. Iya, dimarahin kan. Lah biasa tuh dimarahin mah namanya juga tapi kalau. Tapi kan kasihan anak-anak kalau enggak jalan jadi terus. Iya, gua nanti yang gampang-gampang. Enggak. Udah, sekali ningrum tetap ningrum. Ya, tadinya sih nyanyi-nyanyi Bu ya gini tapi akhirnya ya mau juga lah. Udahlah menurut aku tuh ya, iya sih tugas aku ya aku mikirin koreo aja dengan baik dan ya udah akhirnya kita sepakat besokannya ke studionya Banning Room. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kalian. Hai kak. Hai. Gimana? Banning Room. Hai sayang. Hai. Oke. Jadi kalian kesini ngapain? Mau latihan lagi? Mau. Kita mau minta maaf. Ya, kita mau minta maaf sama Banning Room. Sebenarnya aku paling sih pengen minta maaf soalnya kan aku paling. Enggak, aku yang minta maaf. Aku juga. Kita semua. Ya ternyata. Aku juga ngeluh terus. Kita harusnya nggak seharusnya begitu sih. Kita harusnya hargain Banning Room. Kita tahu Banning Room itu dancer profesional. Kita awalnya bukan kita nggak ngehargain karena kita tuh udah takut duluan sama gerakan-gerakannya susah. Tapi setelah kita pikir-pikir ini demi kebaikan kita, demi kemajuan kita, ya kita akuin kita salah karena kita pengen dilatih sama Banning Room. Ya, maaf ya kak, kalau kemarin kita sotoy semua. Mara, jadi ini udah keputusan sama kalian. Kalian udah ketemu ibu. Udah. Fix. Tidak berubah lagi. Kita juga pengen BBB itu naik kelas dengan gerakan yang lebih bagus kak. Kita akuin gerakan Banning Room kemarin emang energik, top. Oke. Terima kasih kalau kalian menyadari terus minta maaf ke aku. Karena aku juga sebenarnya nggak marah banget ke kalian. Cuma supaya kalian bisa belajar dari yang kemarin. Kalau misalkan gerakan aku dibilang energik nih sama Bella barusan, terima kasih karena itu titipan ibu, titipan Temeli. Temeli minta kalau BBB itu dari 8 tahun yang lalu bisa berubah, kelihatan orang perubahannya. Jadi aku bikin gerakan bukan sulit, cuma energik aja. Perbedaannya adalah kalian sekarang lebih energik, lebih semangat, lebih baru lagi. Ya. Jadi ya, kalau kalian siap aku ajarin. Kita siap. Siap. Apalagi aku. Ya. Dengan hati yang tulus, gue sih minta maaf sama Banning Room. Banning Room menerima maaf kita dan mau apa? Terbuka lagi untuk menerima kita latihan. Kita ulang yang kemarin pakai hitungan asli sambil senyum, ya. Siap. Yo, standby. 5, 6, 7, 8. Asalkan kita semangat, kita disiplin, waktu yang singkat dia bisa manfaatkan dengan baik karena dia percaya sama potensi kita semua. Kita semua berlima bisa gerakannya, senang banget. Keren.
Terima kasih semuanya. Udah bagus banget. Yes. Enggak, aku perbaiki. Bagus aja. Bagus banget. Karena bagus banget. Iya, iya, iya. Apa sih? Bye. Bergila. Apa sih? Kok jadi kayak GSP? Apaan? Udah bisa. Udah dong. Apa? Tanggal 14 Bella nggak bisa ikut syuting klip ya. Hah? Maksudnya apa? Bella kemarin bisa diganti. Terus ngapain kita latihan? Kita latihan sekarang, ngapain kita latihan kalau kamu nggak bisa ikutan syuting? Percuma dong. Tapi aku pengen ada, Bu. Masa di video klip aku nggak ada. Walaupun aku udah berjuang mati-matian untuk bilang ke production house-nya itu, ternyata mereka nggak ngizinin Bella. Pada bete dong semuanya. Lah ngapain dong kita latihan-latihan kalau sebelah nggak ikut? Aku juga nggak tahu gimana caranya nih. Aku pusing banget. Aku nggak tahu gimana caranya. Aku harus ngomong ke klien. Harinya nggak bisa diganti sama sekali. Dan pilihan pertama adalah Bellanya digantiin sama stand-in. Atau yang kedua adalah Bella sama sekali nggak ada di video klip. Aneh banget sih Teh, ngapain? Ya, Teh diganti aja nggak bisa harinya. Nggak bisa gila. Si Ade kan udah mau itu. Si Ade udah mau apa namanya udah mau dipingin. Ngapain coba? Kita syuting BBB tapi nggak komplit kayak gini, Pak Teh. Aneh, aku aneh. Tapi tetap semangat lah, mudah-mudahan aja bisa. Tapi kalau ada wartawan konferensi pers nanya-nanya, Bella kemana bisa main bubar? Ya enggak lah, bilang aja. Kalau sendiri kan wartawan kan beritanya suka biasa juga keles, nggak lengkap. Kita lengkap juga dibilang bubar, cuman mood itu nggak enak banget kayak gini loh. Ah, tahu nih. Ya udahlah, ada atau tanpa Bella kita semangat lah. Iya harus semangat, banyak semangat. Semangat, makanya kita makan dulu banyak ya. Aduh, gak enak tau, males ngapain gitu loh. Maksudnya dari kemarin kita udah latihan bareng-bareng. Udah Ayu, jangan jadi provokator. Ya Ayu, jangankan Ayu, pasti si Bellanya juga betenya minta ampun udah latihan. Apa lagi? Sedih tau. Udah lah. Hai semua. Hai. Apa? Maaf kan kiri ya? Hai. Belum, gak ada Bella nih, gak apa-apa lah ya. Loyo karena gak ada Bella. Blockingannya gimana coba? Gimana, berubah gak? Iyalah. Berubah? Terus gimana dong? Aku juga bingung, yang satu udah mau merit, mau dipingit. Iya. Eh? Iya, aku dukung gak mau merit. Assalamualaikum. Hai, Bella. Aku jadi ada. Gimana ini ceritanya? Gimana aku mah bisa kejadian ceritanya kayak gimana sih? Aku itu kan kemarin kan kayak harus berangkat sekarang kan. Cuma ya, udah aku urusin hari ini kan Bu. Udah aku urusin segala macam. Mungkin aku beli tiket lagi. Orang udah heboh-heboh. Ya bisa. Kita tadi yang membanding room udah dibikin blocking, kamu gak ada. Iya, orang tadi kita udah berantem-berantem. Jadi kamu mendingan berangkat aja ke London. Padahal aku udah make up mau gantiin Bella. Bellanya gak ada. Pas lu udah marah-marah. Oh iya. Oke, okay. Ada dorong, Pak, ada dorong. BBB, best friends forever! Beda dari yang sebelumnya yang pernah kita garap. Nah, di sini kita lebih banyak menggunakan green screen. Coba untuk mengkompos dari beberapa konsep video klip ini. Nanti akan kita kompos dengan beberapa footage yang akan kita masukkan dari mereka dari dulu sampai sekarang. Konsep lagu ini sebenarnya menceritakan tentang persahabatan ya. Persahabatan yang dijalin sudah lama dan persahabatan ini yang dilakukan oleh
oleh para bintang ini yang notabene memang public figure gitu, yang kadang-kadang dapat pujian, kadang-kadang dibully gitu, tapi mereka mereka sendiri sebenarnya bondingnya sebagai best friend itu kuat banget. Jadi apapun yang terjadi mereka tetap akan menjadi teman baik. Ayu sih, yeah. Aku sih Raffi, soalnya dia jingkrak sampai jingkrak. Gak bisa diem, kalau Raffi tuh gak bisa diem. Basically mereka sih dasarnya udah bagus ya, udah keren gitu ya. Tinggal kan sekarang kan tinggal apa namanya penguasaan materi terhadap di lapangan sih menurut kita gitu loh. Koreo-koreonya juga menurut saya tidak ada masalah dan...